Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya buat beliau-beliau semua? Semoga keadaannya dalam keadaan sehat walafiat semua ya beliau. Ya, tak kurang suatu apapun. Oke, kembali lagi di hari ini, hari Rabu, tanggal merah. Gue gak tau liburnya hari libur apa nih. Yang penting kalau SKR membuka terus, tanggalannya gak ada yang merah-merah. Hitam semua pokoknya beliau. Ya, untuk menemani atau memenuhi kebutuhan dari Om Breo dan Tante Breo semua yang ada. Jadi yang mau bobok bisa datang aja pas di waktu libur atau di waktu senggang. Jadi di sini ada lumayan ramai nih Breo antriannya. Ya, ada Scoopy, ada Vega, Vario, terus Nuko, ada Vario 25, Beatrix, NMAX dan Xeon. Ada juga lagi di situ NMAX 2020 Breo yang terbaru. Dan gue mau sedikit review knalpot racing dari NMAX 2020 ini Breo. Jadi ini bukan orang jauh yang punya Breo, masih dekat sekitaran Ciledug. Dia minta request karena dia pengen tahu hasilnya langsung tuh, dan sesuai dengan requestannya. Suaranya adem dan modelnya atau tipe racing. Oke, pas. Jadi untuk hasil knalpot buatan SKR ini itu dengan leherannya model seperti ini Bro. Tuh, di depannya kita buat 26, masuk sini 28. Sorry, di sini 26, di sini 28 dan masuk 30 kerucut dan masuk ke 50 di sini Bro. Itu ingat 50 dan silindernya pakai yang panjang kurang lebih sekitar 30 cm ya Bro. Dan ini tidak pakai defogger. Dan untuk model saringannya ini model blimbing kalau nggak salah, kalau nggak kelihatan ya, kalau kelihatan ini model-model blimbing. Dan seperti apa hasilnya kita tes suaranya Bro, cek sound dulu Bro. Nah ini udah dikasih kuncinya Bro, kita taruh di sini aja. Oke, kita nyalain. Kita tes starter. TCS on. Kita ganti dulu TCS-nya, di off-in biar nggak berbet-berbet Breo. Oke, jadi ini udah TCF-nya udah off. Dan suara rangsangnya seperti ini ya Breo. Untuk NMAX 2020 masih adem gitu. Suara seperti ini gitu. Dan kalau kita geber hasilnya seperti ini. Ada yang ketabok dia Breo. Oke, suaranya seperti itu Breo ya. Oke, dari gue itu aja, cukup sekian. Ya, biar gak penasaran, lo mending datang kemari aja langsung Breo gitu. Oke. Dan buat teman-teman semua yang mau hadir ke SKR bisa datang langsung di Jalan Raden Fatah nomor 90, Ciledug Tangerang ya. Terus untuk yang mau order online bisa langsung cek aja di profil kita atau di deskripsi. Untuk Bukalapak, Shopee linknya ada di situ semua. Dan untuk harga knalpotnya itu Rp750.000. Oke, okay? Yang nggak tahu ada di deskripsi. Harganya di situ semua ya. Kalau bisa cek aja langsung di situ. Dan yang mau tanya-tanya atau konsultasi bisa di WhatsApp kita di 0815-1394-3798. Oke, udah dari gue itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.